baik Cetipa meninggal, Mingka hendak bahkan dekorasi rumah yang ini. Gak tau kenapa aku tiba-tiba gabut aja. Mungkin judulnya dekorasi ala-ala Tiffany kali ya. Soalnya aku bingung mau bikin judulnya apa sih. Gitu. Lalu kita bikin aja. Langsung. Ini yang kalian lihat di POV aku. Monyet atau uang 20 juta? Tunggu. Aku pengen yang ini. Terus sama ini. Ini. Aku pengen bikin panda dari karpet. Tunggu. Ini apa nih? Ih, kok lucu. Aduh, sakit kakekku. Tunggu. Aku enggak tendang orang, guys. Mau tahu aku tendang apa? Jeng. Nah, ini. Lucu enggak sih, guys? I love it. Wah. Pagi, Mama Mia Lesatos. Mama Lesat? Iya, Mama Lemon. Aku sedih. Kayaknya kurang asupan dari gula ini. Mama gemerot banget kayak kudane. Tunggu. Ini aku maunya begini, guys, tapi gak bisa gitu. Soalnya masa warnanya begitu banget ya. Tunggu. Mana ya? Nah, ini aja kalian main melodi lucu. Okay. Soalnya enggak mungkin. Terus kenapa lu sih? Ya enggak sih. Sana-sana. Ya lah, bukan jadwal Novel Diviso ini loh. Novel Diviso. Iya, karena Novel Diviso seru-seru dan gratis. Oke. Level jodoh 10. Maksudnya apa sih? Apa jangan-jangan level kesempurnaan jodoh aku 10? Yes! Akina, level calon mantu mama sempurna loh. 10. Apa? Malah kak. Aku gini aja kali ya. Apa? Insecure. Karena mantunya sempurna. Ada pop. Eat. Kabur, cucak rawong. Kok malah kabur sih? Insecure semua kayaknya. Eh, cewek Miss Queen. Apaan sih? Lu gak usah sok-sok. Aku malah disini. Disini tuh kok. Mateng. Ini sebenernya gak aneh. Nah. Nyelamatin kamu jodohku. Nyelamatin tapi gak harus nambah. Maaf, tapi kamu gak terluka kan? Tunggu. Level jodoh di atas kepalaku ini apa? Itu level bahaya. Oh, ini apa ya? Ini artinya kamu enggak jadi istriku. Kalau aku tolak, aku jadi tetap istriku. Iya, mau. Yuk, guys. Sama. Oh iya, enggak di. 10. Apa jangan-jangan level kesempurnaan jodoh aku 10? Ah, yes.
lagi, Mas. Level calon mantu mama. Tunggu, tunggu. Sempurna loh. 10. Kabur. Kenapa kabur sih? Apa? Insecure. Karena mantunya sempurna. Nah, lalu gini aja dulu. Berapa ini? Kabur, cucak rawon. Kok malah kabur sih? Insecure semua kayaknya. Meja, ini screen. Apaan sih? Lu gak usah sok-sokan sekolah di sini loh, ye. Lu tahu, di sini tuh sekolah untuk orang hak. Kejang, ngapain kamu nembak Munaro? Aku mau nyelamatin kamu, jodohku. Nyelamatin tapi gak harus nembak. Maaf, tapi kamu pindah ke sini. Double jodoh di atas kepalaku ini apa? Itu. Aduh, gatel. Emang kamu kena sakti? Ya pilih uang lah. Hah, yes, berhasil. Woi, lu kenapa? Lu habis lihat hantu. Kamu siluman kecebong. Lu tahu dari mana? Walaupun kamu siluman kecebong, ini mungkin ini. Jenteng nih orang baik, gue mau kabur. Ya, kok malah dia yang kabur? Harusnya kan gue yang takut deh. Papa, tuh kak, ngapain sih teriak-teriak? Papa mana? Ya, menek ketehek. Kenapa kak? Ada cicak terbang. Papa, aku harus cari papa. Bye. Pak, tolong jelasin. Kenapa papa selingkuh sama teman aku? Papa ambil. Dan kenapa adikku bukan saudara kandung aku? Itu kamu tahu dari mana? Papa juga bukan teman kandung aku. Terus aku nek sopo, deh. Aku mau kemana? Astaga, ini udah lama banget. Cuma dekorasi kamar doang. Ya gak bisa lah. Kamu gak boleh dekat-dekat sama siluman kecebong. Apalagi nikah. Gak boleh nikah. Siluman kecebong itu musuh bebuyutan kita. Jauhin mereka. Terus tadi papa kamu kenapa? Gak apa-apa, Ma. Aku pergi dulu ya. Bye, Ma. Ternyata aku siluman ular. Tuan Putri, ikut kita sekarang. Kalian siapa? Lanjut tidak. Woi, lu kenapa? Uang atau pando? Ya uang lah. Selalu nggak bisa. Tolong. Ini kan pandu biasa. Pasti pada ini punya kekuatan kan? Hidup. Nggak bisa hidup. Kakak. Hai. Pasti kekuatannya baca pikiran. Kakak ngomong apa sih? Pasti kamu baca pikiran. Kita lagi mobil kan? Iya, hilang nih. Enggak ya? Enggak. Kekuatan pandu ini apa? Ya, di POV aku sama Yakun Icok. Ini senjata buat lo jagain gue. Aslinya percobaan pertama. Aduh. Percobaan kedua. Percobaan ketiga. Sorry guys, ini agak ribet-ribet gitu. Wele-wele-wele. Bablas angin nih. Dek, capek. Gitu kalau lemparnya salah. Bisa ngulang berkali-kali. Terus ini, ada lagi. Jadi babysitter kaya atau jadi ratu? Ya jadi babysitter kaya lah. Lanjut. Jalan pakai mata, beko. Hah, uangku berkurang. Lu yang berdiri di tengah jalan. Gue lagi ngejar kecebong, beko. Aduh, burung cicit cuitku. Rasain. Wah, woi, lu mau kemana? Hai, Rima. Kamu lagi ngapain? Lagi ngerjain PR. Oh, ini PR kamu ya? Kok kamu sobek PR aku sih, Lan? Sorry. Hei, adek, kakak pulang. Kamu lagi ngapain? Ini aku punya boneka baru, kak. Lucu ya. Tunggu, aku mau bikin jus. Kepalanya botol. Mama. Yes. Kakak, bangun. Iwak peyek. Iwak peyek. Nasi jagung. Astaga, kenapa ini masih jam 1 pagi? Pagi, Ma. Kamu nakal ya? Aduh, sakit. Barangnya adek sama bangun nih, kakak. Tengah malam. Itu. Gak sengaja, Ma. Gak sengaja, gondolmu. Aduh, bebernya mama jontol. Wow. Awas ya, kamu anak baik. Tunggu aja ya. Orang lain dapat uang lebih banyak daripada buat mereka marah. Kalau aku bunuh mereka, nah, pasti dapat uang lebih banyak lagi kan? Yes. Lanjut tidak? Nek, lu cucut. Aku bakalan jadi orang kaya. Lu jalan pakai mata, beko. Hah, uangku berkurang. Topi monyet atau uang 20 juta? Uang 20 juta buat beli apa coba? Buat beli cilok aja nggak dapat? Ya pilih topi monyet dong. Lontang. Lucu banget. Pagi, Ma. Mana uang 20 jutanya? Buat apa? Lu kenapa? Jangan pegang gue. Gue gak mau lu mati. Karena aku sayang sama lu. Oh, tapi
tapi gue gak sayang tuh sama lu. Tapi kenapa? Lu harus tahu ya, orang yang gue sayang cuma Siti Semilik ini, bukan lu jelek. Kok lu kayak gini sih? Emang kenyataan lu jelek? Lihat tuh Siti Semilik ini, udah cantik bodinya. Aduh, jahat. Matek. Maafin aku, cinta kucing. Hei cek, cukup. Lu apain si Udin, ha? Dia memang gara-gara lu. Dasar cek pembawa sial. Rasain lu, ye. Mate. Hei, lu apain temen gue? Mate. Lu kan yang ngebunuh mereka. Dasar cek pembawa sial. Udah jelek. Ngerugiin orang lain lagi. Mereka jahat. Mate. Kenapa aku cuma bisa ngebunuh orang? Hei, lu di sini toh. Jangan mendekat. Nanti kamu bisa mati. Gue gak bakalan mati karena gue jodoh. Kamu jodoh aku. Iya, pegang tangan gue. Kita akan kembali ke awal. Dan kekuatan itu gak akan pernah ada. Oh iya, tunggu. Tapi kita bakalan bisa ketemu kan? Gue juga gak tahu. Cuma takdir yang bisa mempertemukan kita. Ya udah, kamu bisa pilih kembali ke awal. Apa yang kamu lakukan? Kayaknya aku salah pencet. Tujuan kamu apa? Ya, aku... melihat semua orang. Oke, sekarang aku tunggu. Selamat. Lu kenap? Semoga aku dapat warna merah supaya Udin terkudin-kudin jatuh cinta sama aku semeriwing. Kok dapat tompel? Bukannya cuma warna merah sama biru, tapi ini tompel. Tapi kan aku licik, tutupin aja. Twing, sempurna. Pagi, Ma. Ma, Ma, kenapa cari Mama? Astaga, Ma, kaget. Tiba-tiba muncul di depanku. Lihat nih, aku jadi cewek tercantik di dunia. Loh, bukannya? Bukannya memang aku cantik kan? Bye, bye, Ma. Hai Udin terkutin-kutin, okay. Kamu pasti suka kan sama aku? Ting 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 ting. Apa Ansilen? Aku cantik kan? Iya cantik tuh kan. Emang ya, warna merah ini memancarkan aura kecantikan bidadari. Swing. Kok orang-orang pada terbang sih? Mungkin ada alat baru kali ya? Aku harus tanya nih ke Siti Semilik itu. Hai Siti Semilik itu. Lihat nih, aku dapat warna merah. Cewek tercantik di dunia. Lu pasti dapat warna biru kan? Orang biasa. Hah? Terus tadi aku lihat banyak orang yang terbang. Emang ada alat baru ya? Hei Oncom, hari ini tuh pembagian kekuatan bukan pembagian warna, Beko. Ini kayaknya videonya bakal lama deh. Terus kalau ada part 2-nya, sorry. Mungkin kekuatannya menghilang kali ya? Hai guys. Semua orang menghilang. Tamat. Semoga aku dapat warna merah supaya Udin terkudin-kudin jatuh cinta sama aku. Uang atau karet? Ya uang lah. Kok sistemnya pindah sih? Kelontang. Ini kan karet jamur. Oke guys, aku udah punya banyak. Kakak, uang 1M-nya mana? Dapatnya karet jamur nih. Karetnya lucu loh. Dulu itu guys, aku itu bingung mau tinggal di rumah mama yang mana. Akhirnya aku ketemu rumahku di mana. Kok aneh sih? Terima kasih. Pagi, Ma. Mana uang 1M-nya? Aku dapatnya karet. Oke, aku pasti dapat jatah marah banyak kan. Hah? 1. Pagi, Ma. Jatah marahmu berapa? 10, Nak. Dikit benar. 1, Ma. 1. Di mana ada 10? Oh, iya ya. Loh, kamu marah habis dong jatah marahnya. Kayak time zone aja. Banyak mainan, Dek. Hai. Jatah marahmu berapa? 0. Oh, kalau gitu aku mau jujur. Aku selalu sama kakek kamu. Tunggu. Kamu enggak boleh marah ya? Enggak, aku enggak marah. Tapi kamu suka sama wong tuwa. Iya, Len. Soalnya kakek kamu seksi. Perketiau. Kalau aku bisa marah, tak kaujak kowe. Sabar. Apa? Aku mau pinjam uang buat lihat kecebong terbang. Iya, boleh. Mau pinjam berapa? 100 juta. 100 juta? Iya, enggak banyak kan? Kamu enggak marah kan, Len? Bagus juga ya, baru tahu aku. Apa? Kamu mau kan jadi pacaran sama kamu? Iya, mau kan. Sabar, Helena, sabar. Iya. Yes, terimalah upahku dan cintaku padamu. Aduh, kepalaku benjol. Aku marah. Ini yang kalian lihat di POV aku. Kamu enggak perlu khawatir, aku lulusan karate kecebong kabupaten. Aslinya, kamu enggak perlu khawatir, aku lulusan kecebong kabupaten. Tapi bisa geri. Oke, ulang. Kamu enggak perlu khawatir. Aku lulusan kecebong. Pong. Kamu enggak perlu. Sekarang kamu mandi. Aku lulusan iwak peye. Ngek. Kok malah iwak peye? Mbois, capek. Jadi gitu. Nih guys, ulang jadi kan penasaran enggak sih gimana wastafelnya? Wastafel enggak sih ini persis namanya? HP-ku. Nek, fix. Haluku gitu. Tingkat dewa. Aku harus cari teman. Aku cari di lead match aja kali ya. Ini yang kalian lihat di POV aku. Kamu enggak perlu khawatir, aku lulusan karate kecebong kabupaten. Aslinya, kamu enggak perlu khawatir, aku lulusan kecebong kabupaten. Hah, kok kecebong sih?
lulusan kecebong. Pong pong pong. Satu. Mana ya? Di mana ini? Hello. Mari Siti, kita ada di mana? Kita ada di dunia manusia. Kita kan nggak boleh ada di dunia manusia. Masa sih? Aku harap kamu jadi kodok. Nggak mempan ya? Aku nggak berfungsi. Ya karena kekuatanmu cuma berfungsi di dunia peri, bukan di dunia manusia. Tongkatku. Kamu nggak pantas pegang tongkat ini. Ratu peri pasti nyari kita. Nggak bakalan sih, karena aku berhentiin waktu di dunia peri. Kamu punya kekuatan memberhentikan waktu. Kekuatanku bisa teleportasi dan berhentiin waktu. Udah ya, bye. Bu, Mari Siti. Caranya aku kembali ke dunia peri dan tongkatku. Cuma kis, aku pengen ayo lah ikut kita. Mau bersenang-senang? Enggak, aku harap kalian juga. Makin lucu deh. Hei kalian, kabur. Hei, kamu gak apa-apa kan? Untung juga manusia ini. Sadar Helena, kamu perih. Halo. Gak apa-apa. Makasih ya udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Mau aku anterin pulang? Aku hilang ingatan. Aku lupa rumahku ada di mana. Oh, kalau gitu ke rumahku aja. Sambil nunggu ingatanmu pulih, gimana? Kayaknya manusia ini baik. Oke, kamu bisa tunggu sini ya. Helen, pergi dari sini. Pergi dari sini. Suara itu kan? Oke, oke, udah. Topi monyet. Suara siapa sih itu? Oke, pakai topi monyet. Pakai, pakai. Iya, iya. Masa ke sekolah pakai topi ini? Tunjuk mamamu. Eh, enggak sayang. Kurumi soalnya ya, ngapain gitu. Ada sabun untuk mengikuti teman. Susunya diminum dulu. Mah, mukanya mama kok ada kecoa? Mana-mana? Aduh, kamu bocor ya? Ini kue Pak Sakling. Kabur. Udah. Coba temanmu. Lengkap kenapa? Senteng nih orang. Siapa yang senteng? Kamu coba. Lengkap kenapa? Si rambutmu ada bertukup. Gimana? Aduh, rambutku cepat. Sorry. Nah. Ngelak lagi. Mana ya? Mungkin aku potong-potong gitu biar ntar ada part itu atau enggak part 3. Mati lu pembunuhnya. Ngapain bawa raket ke sekolah? Ya iya dong, ini buat melawan pembunuh aku. Hah, pembunuh? Jarak pembunuh sama aku 7 km. Tapi itu kan cek. Tenang, mama enggak perlu khawatir, aku jago bela diri. Tapi itu udah ya, Ma. Bye. Mana ya? Kamu ngapain bawa raket ke sekolah? Ini buat melawan pembunuh aku. Pembunuh? Iya. Udah, kamu enggak perlu khawatir. Aku lulusan karate kecebong kabupaten. Oke. Klenen. Ape. Jarakmu sama pembunuh aku. 2 km. Loh, bukannya itu. Gak usah banyak cincang. Aku mau dengerin lagu dulu di Reso. Karena cuma di Reso yang penampilannya user friendly banget. Kalau mau ganti lagu tinggal di swipe ke atas. Astaga, udah. Yang pengen aja. Saya Pak Kevin. Hei kamu, dengerin saya enggak sih? Dari tadi saya ngomong kamu enggak denger. Lu pembunuh gue. Aduh, mampus lu pembunuh. Len, apa? Iya, guru baru kita, Len. Iya, saya guru baru kamu dan sekaligus jodoh kamu. Hah? 7 km. Jarak apa itu? Apa jangan-jangan jarak antara aku sama Sip. Jadi babysitter kaya atau jadi ratu? Iya, jadi babysitter kaya. Ya ngapain jadi ratu kalau Miss Queen? Ini benar alamatnya? Ini rumah apa rumah hantu? Bulu ketek ku melinding. Oh, bulu ketek? Bulu kuduk? Serem banget. Kamu cari siapa? Astaga. Hampir aja ginjalku melompat. Kamu ngapain di sini? Aku babysitter baru. Ya udah sana ke ruangannya tuan. Permisi tuan. Oke, inem. Ntar gaji kamu. Inem siapa? Ya elu bego. Mohon maaf ya. Tapi nama saya bukan inem. Gue gak peduli nama lu siapa. Gaji lu udah masuk belum? Masuk tuan. Ah, 100 juta. Yoi. Terus, di mana bayarnya tuan? Payek, lu digaji buat jaga gue, bukan jaga payek. Hah, kok malah jaga payek kentong? Apa lu bilang payek kentong? Mohon maaf ya tuan. Makan ini, itu cuman-cuman. Bukan payek kentong. Udah gak usah banyak kicot. Ini senjata buat lu jagain gue. Ini kan pancingan tuan. Itu bukan pancingan. Tunggu, aku gak sama. Lumayan lah. Satunya kepalanya foto. Gimana pancingannya hebat kan? Kali ini aku positif gendeng. Apa kamu bilang? Enggak tuan.
Oke, kalau gitu tugas pertama. Oke. Halo guys, mungkin videonya susin dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe kalau kalian suka dengan video ini ya. Tunggu yang sentuhan terakhir. Semua itu harus ada karpet gitu. Oke. Inem siapa? Ya elu, Bek. Tunggu. Gaji lu udah masuk belum? Oke. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.